Halo guys, welcome to back my channel. Ketemu lagi bersama gue di channel Reno Alfian. Dan di video kali ini, seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu ponsel Xiaomi, yaitu Redmi Note 6 ya di sini. Jadi tampilan HP Redmi Note 6 ini nampak sangat mirip sekali dengan ponsel iPhone X ya. Nah di sini untuk mengubah menjadi semacam iPhone X, tentu kita hanya membutuhkan sebuah tema saja. Nah, temanya itu kita bisa mendapatkan secara gratis hanya langsung dari aplikasi tema store-nya ya, milik Xiaomi. Nah, di sini kalian bisa perhatikan teman-teman. Jadi, kita bisa melihat dengan quick poll-nya. Milik quick poll-nya ini sangat mirip sekali dengan ponsel iPhone X. Kemudian berbagai macam aplikasi dan juga menunya akan mirip banget, sampai ke akar-akarnya ya. Di WhatsApp juga ketika kita buka tampilan menjadi seperti ini juga teman-teman ya, kita bisa kembali. Kemudian di sini teman-teman, sangat keren bangetnya itu kita bisa men-setting ya. Nah, kalian bisa perhatikan ini ada semacam tetesan air hujan. Nah, kita di sini bisa men-setting teman-teman ya. Nah ini kayak hujan turun, kemudian ini agak cepat laginya, cepat banget. Dan kita bisa setting juga, nggak ada juga bisa, ini miring. Nah, kalian bisa setting ini agak netes-netes, ini sangat netes banget. Nah, jadi di sini itu ada sebuah menu yang bisa kalian atur setelah menginstal temanya ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada semacam blur ya, kayak simbol darah. Ini kita bisa mengatur warna temanya ini. Nah, tampilannya itu kita bisa atur blurnya seberapa, kita bisa atur di sini. Oke, misalnya seperti ini kita atur. Kemudian di sini ada arah panah ke atas dan arah panah ke bawah. Nah, kita juga bisa mengatur misalnya ke bawah. Otomatis ini yang paling bawah ini akan naik ya. Kalau kita naikkan dia naik. Kalau ke bawah kita akan ke bawah. Seperti itu. Kemudian yang atas ini, yang atas ini kita bisa mengganti wallpaper ya. Wallpaper sesuai yang kita inginkan. Oke. Misalnya seperti ini ya. Kemudian yang angka 7, angka 7 kita bisa mengganti sebuah warna juga. Dapat ya. Oke, mungkin aku atur seperti ini aja biar agak keren sedikit kan. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan tema iPhone X seperti ini sangat gampang sekali. Kalian nantinya tinggal masuk ke setelan atau setting teman-teman, kemudian kalian tinggal memilih tema store di sini. Nah, di sini di kolom pencarian yang bawah kalian tinggal cari aja di sini teman-teman ya. Kemudian kalian tulis di sini namanya, kata kuncinya yaitu Yos SF Premi ya. Juga kita cari aja di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini temanya ya. Nah, ini punya gratis. Tinggal bisa lihat seperti ini, kalau nanti kalian terapkan saja. Ya, teman-teman, udah paham? Tinggal nanti kalian terapkan saja di sini dan tinggal kalian pakai saja. Kemudian di sini kalian juga bisa mengkustomisasi pengaturannya. Mungkin buat kalian yang mungkin belum puas ininya mau dirubah seperti apa, kalian bisa mengkustomisasi. Nah, di sini ada sebuah ikon jailbreak ya. Nah, kalian klik aja di situ. Kemudian kalian klik ini pojok kanan bawah. Kemudian pilih kustomisasi tema. Kemudian kalian bisa mengganti semuanya dari bar status, pesan, bagi favorit, papan panggilan, ikon. Nanti kalian bisa ganti mau yang ingin seperti apa. Kemudian dari gaya kunci. Gaya kuncinya kalian atur juga di sini. Misalnya ini, misalnya pilih yang ini, kan ya kustomisasi. Nah, di sini banyak sekali pengaturan. Nah, kalian ini tinggal menyesuaikan saja kira-kira mana yang ingin kalian pakai atau kalian gunakan di sini ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah lah banget. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit tips dan juga trik bagaimana cara membuat tampilan ponsel Xiaomi menjadi iPhone X ya, dengan modal tema saja. Oke, itu aja teman-teman, sedikit review dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan silahkan kalian komen pada
video ini jika kalian ingin menanyakan ataupun ingin membuatkan saya suruh membuat video apa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye.